Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu firasat menggila mendorong si dia untuk melakukan hal ini. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu firasat menggila apakah yang dia dapatkan tentang kamu sehingga mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dan kita akan cuba melihatkannya. Siapakah dia, seseorang yang sedang mendapatkan firasat yang menggila ini tentang kamu? Siapakah dia, seseorang yang sedang mendapatkan firasat yang menggila ini tentang dirimu? Too many cards, ya. Okey, teman-teman, seseorang yang sangat mengutamakan kejayaan dan juga keuangan. Orang ini benar-benar gigih berusaha ya untuk mendapatkan keuangan yang stabil. Orangnya sangat money oriented, begitu ya. Seseorang yang ingin melihatkan kepada penghasilan dan kejayaan. Seseorang yang benar-benar mengejar cita-citanya. Orang yang ingin melihatkan kepada keberuntungan, seperti itu ya. Orang ini sering lalu-lalang dalam hidup kamu, teman-teman. Dan di mata si dia, kamu ini sangat berharga ya. Di sini ada kartu Moon. Wow. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Orang ini mungkin memendam rasa. Ada sesuatu yang dia tutupin daripada kamu ya. Baik daripada segi perasaannya ataupun kerana bersebelahan dengan Fish. Mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan perihal kondisi keuangannya. Di sini teman-teman, I will leave it in your hand ya. Sama ada kalian berdiri dengan seseorang yang cukup mapan atau seseorang yang benar-benar mengejar kerja, mengejar keuangan, begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang dia tutupin agar kamu tidak ketahui daripada dirinya. Saya juga boleh bacakan seperti ini ya. Kamu ini sangat berharga di mata si dia, tetapi dia seperti sangat takut untuk memperlihatkan sisi ini kepada kamu, yang dia benar-benar tertarik dengan kamu atas alasan-alasan yang dia miliki ya. Seperti itu, kita lihat lagi. Tetapi yang pasti orang ini sedikit misterius, sering lalu-lalang dalam hidup kamu. Orangnya berdefined masculine, teman-teman ya. Sama ada dia seorang wanita atau lelaki, define masculine. Zodiac sign-nya mungkin ya, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi ini tidak tertakluk kepada zodiac sign sebenarnya ya, teman-teman. Jikalau dia seorang wanita, mungkin a little boyish, sedikit tomboy begitu ya, dan sangat suka mengenakan topi. Baik seorang lelaki atau perempuan, dia sangat menyukai ya memakai topi. Orang ini mempunyai sisi insecurity yang mungkin tidak pernah dia perlihatkan kepada kamu ya. Saya menangkap energi seseorang yang sangat aktif di waktu malam dan sering memikirkan kamu di waktu malam. Di sini teman-teman ada broom. Orang ini sebenarnya sangat tertarik kepada kamu, tetapi seperti selain daripada dia seorang yang pekerja keras, saya menangkap ada banyak trauma di masa lalu yang ingin dia singkirkan. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa dia agak berhati-hati ya dalam memperlihatkan perasaannya kepada kamu. Mungkin orang ini takut perkara yang sama berulang dan dia takut seperti orang yang masih lagi terikat di masa lalunya, teman-teman. Mungkin banyak kekesalan ya, penyesalan, kekecewaan yang terjadi di dalam hidupnya yang membuatkan dia masih lagi memikir ke arah itu. Maka sewaktu menjalankan hubungan ini dengan kamu, ada kalanya dia lebih cenderung mengarahkan fokusnya kepada pekerjaan.
tidak mau terlalu memikir ya kondisi hubungan kalian ini seperti mana. Orang ini masih lagi, mungkin beberapa di antara dia di sini masih lagi terikat dengan orang masa lalunya. Maka dia tidak mahu ya perkara yang sama berulang lagi di dalam hidupnya. Dia cuba menyingkirkan energi-energi yang negatif, dan orang ini cenderung seperti pilih untuk berdamai. Dia main aman dengan kamu, tidak suka ribut-ribut dengan kamu, dan seperti seseorang yang ketika terjadinya sesuatu di hubungan kalian ini ya, jikalau ada masalah, dia akan seperti mencari jalan keluar dengan menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Di sini teman-teman ya, beberapa di antara kamu teman-teman tidak jelas akan latar belakang orang ini. Saya menangkap latar belakangnya yang masih tidak jelas menurut kamu. Orang ini on off, datang dan pergi, ada kalanya tidak konsisten. Dan terlihat dengan jelas di sini ya, sama ada hubungan ini sebatas di media sosial, banyak segala sesuatu tentang si dia yang tidak kamu ketahui. Masih sesuatu ya yang tidak jelas tentang si dia. Mungkin kalian di sini tidak pernah bertemu seperti itu ya. Tetapi detik ini ya, saya menangkap ada sesuatu yang ingin dia beritahu kamu. Jikalau kalian tidak pernah bertemu di sini, mungkin ada keinginan untuk datang mencari kamu secara mendadak. Orang ini ingin mengabari kamu ya, menghantar sebuah berita ataupun datang mencari kamu secara langsung. Seperti itu ya. Tetapi yang pasti teman-teman ya, ada sesuatu yang tidak jelas mengenai orang ini. The rider and the moon. Kerana orang ini datang secara spontan, kamu mengenali dia secara spontan, sangat tertarik dengan penampilannya ya, yang begitu, mungkinnya begitu begitu rapi, begitu tampan, begitu cantik ya. Maka banyak tentang dia yang tidak kamu ketahui. Beberapa di antara kamu pernah mempersoalkan isu ini, tetapi apa yang terjadi adalah pertengkaran di antara kalian ketika kamu meminta dia menjelaskan. Seperti itu ya, saya menangkap energi yang seperti itu. Kita akan lihat lagi teman-teman. Bottom of the deck-nya, wow. Hubungan kalian sepertinya sama ada jarak jauh ya, ataupun sedang stuck. Tetapi dia merupakan seseorang yang sangat menginginkan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Tetapi masalahnya ya, orang ini seperti on off, datang dan pergi dalam hidup kamu. Dan banyak perkara yang dia tutupin daripada kamu. Di awal hubungan, orang ini tidak berniat untuk datang menjalankan hubungan yang panjang ya. Itu tidak ada niat di hatinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada perasaan ingin stay, ingin berada di samping kamu. Tetapi terlihat dengan jelas hubungan kalian sedang stuck. Sesuatu yang seperti, saya tidak tahu dari tadi lagi ya, saya menarik sesuatu yang tidak jelas daripada dia. Dan kamu ingin mendapatkan kepastian, penegasan, penjelasan daripada si dia ini. Energi kamu sangat tertumpu kepada dia teman-teman. Saya menangkap kebanyakan daripada kalian yang menonton di sini sangat tertarik dengan dia. Semakin dia misterius, semakin dia menutupi dirinya, kamu semakin penasaran. Saya menarik energi yang seperti itu ya. Saya tidak tahu apa yang dia tutupin, tetapi orang ini tidak secara terbuka ya, tidak membuka segala-galanya kepada kamu. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Ke tema readingan hari ini teman-teman, firasat menggila apakah yang dia dapatkan sehingga mendorong dirinya untuk bertindak sesuatu ke kamu. Firasat menggila apakah yang sedang berlaku ya di benaknya si dia sehingga mendorong dirinya untuk bertindak sesuatu ke kamu. Oh wow, kunci teman-teman. Saya tidak tahu ya, ini ada dua energi yang berbeda. Tetapi ya, saya menangkap energi yang mungkinnya detik ini apa yang sedang terjadi di hubungan kalian adalah ruang yang diberikan. Masing-masing seperti menjaga jarak, memberikan kebebasan kepada satu sama lainnya. Ini membuatkan dia seperti cukup penasaran dan ingin mencari kamu ya, kerana ada rider di penghujung kartu yang berdiri tegak ini, dan dia merasakan jikalau dia tidak bertindak sesuatu, hubungan ini bakalan tidak akan berhasil, dan dia perlu mengejar demi kejayaan ini. Orang ini bukan saja very money oriented teman-teman, tetapi juga dia seorang yang ingin melihatkan kepada kejayaan. Kejayaan apa saja, baik dari segi pekerjaan, perhubungan dan sebagainya. Detik ini saya seperti merasakan energi si dia terarah ya, mendapatkan firasat yang menggila, menyedari bahawa kamu memegang kunci yang tepat.
dan dia perlu mendapatkan ini dari kamu. Kejayaan hubungan ini hanya akan berhasil jikalau dia datang mencari kamu. Nah, ini terlihat dengan jelas ya. Sesuatu yang diawali dengan sikap si dia yang begitu money oriented, mengejar pekerjaan ya, mengejar hasil, banyak yang dia tutupin, tidak jelas, tetapi kemudiannya bertindak seperti mungkin ya, putting effort. Broom juga mengindikasikan sesuatu yang dia upayakan untuk datang mendekatkan dirinya dengan kamu demi mendapatkan keberhasilan, kejayaan ini. Orang ini mungkin ya baru menyedari bahwa demi memajukan atau menjayakan hubungan ini, dia perlu datang mencari kamu. Ada kalanya orang ini bertindak terlalu impulsif, seolah-olah memberikan kamu gambaran dia tidak tahu apa mahunya. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara kamu mungkin bersio kuda ya, atau dia yang bersio kuda di sini. Okay guys, kita akan lihatkan lagi seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini dikala kamu mendengarkan readingan ini. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Saya melihat dari tadi ya, energi kamu benar-benar memfokuskan ke arah dirinya. Kamu benar-benar memfokuskan ke arah energi orang ini. Saya tidak tahu mengapa ya. Kita cuba lihatkan. Wow, benar ya teman-teman. Saya baru mengatakan yang kamu benar-benar memfokuskan dia ya. Dan di sini keluar kartu Sun. Teman-teman, di sini ya, harapan kamu adalah kepada orang ini. Kamu benar-benar mengharapkan masa depan yang cerah, harapan yang terwujudkan dengan si dia. Kamu benar-benar mengandalkan dia ya dari segi emosi, kerana orang ini seperti membuatkan kamu merasa nyaman setiap kedatangan dia ini kepada kamu ya, ketika dia mendekatkan diri, ketika dia mengabari kamu, apapun bentuk kabar yang dia utuskan, sama ada datang secara langsung atau berkomunikasi dengan kamu, membuatkan kamu begitu bahagia sekali. Kamu sangat menanti-nantikan orang ini, sangat mengharapkan si dia. Seolah-olah ya, di mata orang ini ya, kamu melihatkan masa depan yang begitu cerah. Sebahagian besar daripada kamu di sini teman-teman, sama ada benar-benar mengharapkan ya si dia ini, ataupun kamu mungkin mencari solusi yang lain. Tetapi saya lebih mendapatkan intuisi ya, orang ini benar-benar membahagiakan kamu. You're very happy with this person. Benar-benar bahagia, benar-benar menginginkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Kamu di sini ya, jual mahal teman-teman. Nah, bibir kamu mungkin mengungkapkan kata-kata seperti kamu tidak bergantung dengan dia, kamu sangat percaya diri, dia boleh pergi, kamu mungkin ada pilihan lain. Nah, itu mengikut menurut bibir kamu. Tetapi hati kamu berkata yang lainnya. Sama seperti dia ya, ketika dia merasakan kamu memegang kunci yang tepat, jauh di dalam hati kamu, kamu juga merasakan dia pemegang kunci yang tepat untuk membuka hati kamu. Tetapi bibir kamu mengungkapkan sesuatu yang lain. Oh, dia boleh pergi. Saya ada pilihan lain ya. Saya boleh saja meneruskan hidup ini tanpa dirinya. Ya benar, itu menurut bibir kamu. Tetapi hati kamu mengungkapkan kata-kata yang lain. Kerana jauh di dalam lubuk hati kamu ya, kamu merasakan begitu nyaman, begitu bahagia dengan dirinya. Beberapa di antara kamu benar-benar menantikannya keupayaan daripada si dia datang mencari kamu. Nah, saya mungkin silap di sini teman-teman, tetapi ini menurut apa ya yang dijabarkan di sini. Nah, teman-teman, bottom of the deck ada garden. Mungkin ya beberapa di antara kalian ini sering berhubungan ya menggunakan social media atau menggunakan internet. Lebih ke arah berkomunikasi ketimbang pertemuan. Detik ini firasat menggila seorang ini mendorong si dia untuk mewujudkan sebuah pertemuan dengan kamu. Orangnya very open minded dan dia sangat yakin dan ingin merealisasikan sama ada pertemuan pertama kali ataupun ingin kembali bertemu dengan kamu di taman yang indah ini. Dan dia benar-benar ingin upayakan ini ya, kerana kamu lihatnya mengupayakan sesuatu yang mungkin sudah dijanjikan berulang kali tetapi tidak direalisasikan. Maka semakin ke sini, kehadiran Rider merupakan kabar baik untuk diri kamu. Orang yang benar-benar ya berlandaskan firasat menggila ini mendorong dia untuk merealisasikan sebuah pertemuan dengan kamu. Okay guys, kita akan lihat lagi ya. Berlandaskan firasat menggila ini, apakah yang ingin dia lakukan kepada kamu? Kita cuba gunakan kartu yang berbeza ya. Apakah yang sebenarnya ingin dia lakukan berlandaskan firasat yang menggila ini? Firasat yang benar-benar mengepush ya, seperti mendesak si dia
untuk melakukan sesuatu demi hubungan kalian. Apakah yang ingin dia lakukan berlandaskan firasat yang cukup menggila ini? Mengapakah firasat ini menggila, teman-teman? Kerana firasat ini benar-benar mendesak dirinya untuk mengupayakan sesuatu, merealisasikan sesuatu yang sudah berputar-putar, direncanakan tetapi tidak diwujudkan. Kita lihatkan di sini ya. Kita sudah tahu ya, teman-teman ya, salah satu daripadanya untuk datang mencari kamu. Pertemuan, wow, ini kamu lihat ya. Dikuatkan lagi dengan kartu Three of Cups ini, teman-teman. Rekonsiliasi, bertemu ya. Firasat menggila ini benar-benar ya, mengepush, mendesak dirinya untuk merealisasikan sebuah pertemuan dalam waktu dekat ini. Orang ini benar-benar ingin bertemu dengan kamu dan dia merasakan ini penting. Pertemuan ini ya, reunion ini penting. Mungkin beberapa di antara dia ini orang masa lalu kamu, tetapi menurut si dia, maksud saya begini, kamu pernah bertemu dengan dia sebelum ini, tetapi mungkin sudah lama. Dan menurut si dia, ini waktu yang tepat ya untuk kembali bertemu. Wow, teman-teman, orang ini sudah lama menghitungkan ini, memikirkan ini ya. Ketika perencanaan dilakukan tetapi tidak direalisasikan, dia cukup kecewa. Beberapa di antara dia kecewa kerana di antara kalian berdua ada orang lain. Ya, walaupun dia sangat ingin mewujudkan pertemuan dengan kamu, dia mungkin memendam rasa kerana ada orang lain di antara kalian. Sama ada yang di tengah itu merupakan orang, pihak ketiga ataupun pekerjaan, jarak yang memisahkan kalian. Dan dia sebenarnya susah hati, terlalu seperti ingin mengupayakan pertemuan. Pada waktu yang sama, dia sedar limitnya. Dia sedar ada perkara lain yang tidak dapat dia lakukan terang-terangan. Di sini teman-teman ada Ace of Swords, wujud sebuah pemikiran baru ya, idea baru yang ingin dia realisasikan bersama kamu. Berlandaskan firasat yang menggila ini, teman-teman, dia seperti ada sesuatu yang ingin dia putuskan dengan cepat dan perlu dia lakukan dengan datang bertemu dengan kamu secara langsung. Orang ini tidak mahu berkomunikasi sebatas chattingan, textingan, tetapi dia merasakan pada waktu yang sama ketika ingin datang bertemu dengan kamu, seolah-olah ada sesuatu di tengah. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah penghalangnya ya. Sudah pasti kamu lebih clear apa yang berada di antara kalian. Apakah pihak yang tidak mendukung, pekerjaan, jarak jauh, ataupun mungkin ada penglibatan orang lain seperti itu ya. Dia seperti ada ungkapan-ungkapan ya yang sudah tidak sabar ingin dia ungkapkan. Kerana sebelum ini ya, saya menangkap mungkin ya detik di pertemuan ataupun komunikasi yang terakhir itu ya di antara kamu dan dia, dia mungkin sempat mengungkapkan kata-kata yang benar-benar ya mengecewakan kamu. Kata-kata itu, perbualan itu mungkin melibatkan orang lain. Nah, ketika dia beritahu kamu detik itu, di kala itu, dia sedar dia benar-benar menghancurkan kamu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Maka dia seperti ingin datang mencari kamu, memperbetulkan, nah benar ya, judgement. Sesuatu yang diputuskan di kala itu, sesuatu yang dia ungkapkan di kala itu, benar-benar ya membuatkan dia berpikir kembali. Kata-kata yang menyakitkan, keputusan yang dia ambil di kala itu juga ya, benar-benar menghancurkan kamu. Kini dia menyadari, ada keputusan yang dia ambil, pilihan yang sudah dia ambil yang mungkin ya tidak bersesuaian dengan kehendak di hatinya. Apakah dia putuskan terburu-buru di kala itu? Mungkin kembali ya kepada orang masa lalunya, mantannya seperti itu ya. Nah, kini dia seperti berlandaskan firasat yang menggila ini, seperti ingin mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki. Tetapi dia sedar need more effort this time. Kerana di kala itu dia sudah menyakitkan kamu, ya. Keputusan sudah diambil. Nah, untuk dia kembali berlandaskan firasat yang menggila ini, ini seperti memerlukan pengampunan kamu. Kata maaf ya, seperti ingin meminta maaf daripada kamu, mendapatkan kemaafan kamu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dia seperti cuba memberanikan dirinya agar dapat memperbaiki situasi dengan kamu. Di sini teman-teman, bukan saja memperbaiki situasi ya, dia sedar
untuk merealisasikan pertemuan ini, dia juga perlu memperbaiki dirinya. Dia tidak boleh terus-terusan seperti dulu, sebentar begini, sebentar begini, memutuskan sesuatu, memberitahu kamu seperti ada pengumuman di sini, announcement yang dia berikan kepada kamu di kala itu, yang benar-benar menyakiti kamu. Nah, kini setelah mendapatkan firasat ini, ya, dia sedar ya, apa yang bakalan dia lakukan ke depan nanti, ini akan membuatkan kamu menimbang-nimbang, memikir kembali. Apakah dia akan mendapat keputusan yang baik dari kamu? No one knows ya. Di sini dia seperti cuba mendapatkan kesempatan itu. Nah, di sini teman-teman, ini berlaku di atas perilakunya sendiri. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kini dia terpaksa ya menjalankan karmanya sendiri. Contohnya begini teman-teman, jikalau di kala itu dia memilih orang lain, dia memutuskan pergi ataupun ingin berpisah dengan kamu, bertindak untuk tidak berkomunikasi, memilih yang lainnya, ini berlaku di atas tindakannya sendiri. Maka kini dia perlu tanggung dan dia menyedari ya segala sesuatu yang terjadi detik ini berlandaskan perilakunya di masa lalu. Apa yang sudah dia lakukan kepada kamu? Seolah-olah ya, seperti I deserve this. This is what I did to you and I deserve this. Saya menangkap energi seperti itu. Ini yang saya lakukan kepada kamu, maka saya perlu menanggungnya. Ini sebenarnya keadilan buat kamu, teman-teman ya. Firasat menggila yang dia dapatkan ya, sehingga mendesak dia untuk melakukan sesuatu adalah berlandaskan sesuatu yang dia lakukan kepada kamu. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini dengan lebih jelas ya. Tetapi yang pasti apa yang terjadi adalah daripada tindak tanduknya sendiri. Dan dia juga mendapatkan firasat menggila ya, yang mengindikasikan jikalau dia inginkan kesempatan, dia perlu berhadapan dengan kamu. Kerana kamu orang yang benar-benar menganalisa. Kamu orang yang penuh dengan pertimbangan. Kamu orang yang cerdas. Dan kamu juga belajar daripada pengalaman. Setelah diberikan pengajaran seperti ini dari dia, sudah tentu teman-teman, kamu menjadi orang yang belajar daripada trauma di masa lalu dan kamu kini lebih bijak. Akan ada keadilan untuk kamu di sini ya. Firasat menggila yang dia dapatkan daripada tentang kamu di sini juga agak menakutkan dirinya. Kerana dia sedar kini dia terpaksa berhadapan dengan kamu yang semakin bijak ya. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Kerana sebelum ini dia sudah menyakiti kamu. Itu yang saya rasakan di sini ya. Ada keputusan yang perlu diambil dan keputusan itu perlu adil. Di sini ada The Hierophant. Perlu lebih serius lagi, perlu lebih berkomitmen. Nah, di sini teman-teman dengan kehadiran The Hierophant ini agak sukar untuk saya ketepikan ya. Sama ada orang ini mengambil keputusan. Saya tidak tahu teman-teman apakah ini energi semua orang atau sebahagiannya, mungkin sebahagian saja ya. Dia yang mengambil keputusan pergi meninggalkan kamu ya untuk bernikah atau kembali dengan pasangannya. Pasangan sahnya ya. Maka ini merasa dia mendapatkan firasat seperti apa yang dia lakukan ini tidak adil untuk kamu. Kerana sudah banyak waktu, sudah banyak pengorbanan yang kamu berikan di sini. Segala dedikasi kamu, keseriusan kamu yang dia hampakan. Dia mendapatkan firasat ini dan mulai berfikir kembali apa yang dia lakukan kepada kamu. Nah, ketika dia mencapai sebuah pencerahan ya, bahawa kamu benar-benar committed, benar-benar serius membantu, banyak pengorbanan ya daripada kamu, dia mulai sedar dia memang tidak bertindak adil dengan kamu. Nah, ini ada karma yang perlu dia jalankan. Terlihat dengan jelas ya, justice and the judgment. Ada karma yang perlu dia jalankan. Firasat menggila ini juga ya, menjelaskan kepada si dia berlandaskan apa yang dia berikan kepada kamu, kamu kini bertindak menjadi lebih arif, lebih jelas lagi akan hubungan ini dan kamu menjadi orang yang bijak. Kamu tidak akan lagi membenarkan dia mempersia-siakan kamu, mempermainkan kamu. Kamu mulai mencapai tahap seperti balance akan apa yang dia lakukan kepada kamu dan bagaimanakah kamu menjalankan hidup kamu ke depannya. Tetapi di sini teman-temannya, firasat menggila yang dia dapatkan ini ya, terang-terangan memperlihatkan ya, karma yang perlu dia jalankan atas apa yang dia lakukan kepada kamu. Pertemuan kalian ini ya, bukan kebetulan.
semesta yang mengizinkan kalian bertemu, tetapi semesta juga ya yang memisahkan kalian. Kerana orang ini perlu menjalankan karmanya. Jikalau dia tidak melakukan kesilapan ini, tidak ada perkara yang boleh dia pelajari. Dan percayalah ya teman-teman ya, berlandaskan firasat yang menggila ini, banyak yang sudah dia pelajari. Detik ini teman-teman saya merasakannya ada ketakutan untuk daripada si dia ini ya untuk datang kepada kamu secara langsung, dan dia sering memantau kamu ya, memantau social media kamu ya, memata-matai kamu, memantau kamu dari kejauhan dan cukup penasaran detik ini. Ingin mengetahui ya, apakah ada jalan bagi si dia, apakah kamu masih mengharap, apakah masih ruang untuk dia memasuki ya kehidupan kamu lagi. Nah, kita akan lihatkan ya kepada soalan yang seterusnya. Berlandaskan firasat yang cukup menggila ini, apakah yang ingin dia lakukan ke kamu ke depannya? Berlandaskan firasat yang cukup menggila ini, apakah yang ingin dia lakukan ke depannya? Atau maybe I should say it like this, teman-teman ya. Berlandaskan firasat yang menggila ini, energy apakah yang begitu mengarahkan dia ya untuk melakukan sesuatu kepada kamu? Nah, jikalau tidak dilakukan, dia mungkin akan jadi pusing dan jadi gila sendiri. Kita cuba lihatkan. Wow, membuat perencanaan yang benar-benar dalam, teman-teman ya. Dia seperti menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Orang ini sudah menghitungkan ya segala sesuatu itu dengan baik, dan dia sedar dia benar-benar perlu berencana kerana orang ini seperti ingin kembali ya menginvestasikan perasaan hidupnya dengan kamu. Tetapi ini perlu menantikan momen yang tepat. Dia tidak mahu terburu-buru dan tidak mahu melakukan kesilapan ini untuk kedua kalinya. Begitu ya. Saya menangkap seperti sesuatu yang membuatkan dia tertunda menanti-nanti adalah kerana ada penglibatan orang lain yang menghalang. Di sini teman-teman ya, saya merasakan dia akan mengupayakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah kamu lihat hasil keupayaan yang pernah dia upayakan sebelum ini. Sesuatu yang baru membuatkan dia begitu nekat ya untuk melakukan sesuatu yang baru di hubungan kalian. Dia akan memberanikan dirinya menanti momen yang tepat untuk kembali duluannya berkomunikasi dengan kamu. Di sini teman-teman, orang ini akan membuka lembaran baru. Wow, di sini ada dua major arcana ya. Sesuatu yang dia akan lakukan demi sebuah hubungan jangka panjang. Dia akan mulai mengambil risiko, mengambil keputusan itu dan ingin datang berkomunikasi dan berjumpa dengan kamu. Walaupun ke depannya nanti, dia tidak pasti bagaimanakah keputusan akhirnya. Tetapi kerana berlandaskan firasat yang cukup menggila ini, dia benar-benar ingin take that chance. Tetapi dia tidak tahu ya, sama ada dia akan mendapatkan kemaafan kamu. Di sini teman-teman ya, kerana sudah cukup lama orang ini penasaran akan dirimu. Sebenarnya sudah lama dia menantikan momen yang tepat ini ya. Kerana apa pun yang dia pilih, apa pun yang dia lakukan sebelum ini tidak stabil. Apa yang dia pilih, apa yang dia lakukan sebelum ini mungkin tidak memilih kamu. Apa yang terjadi di sebalik ya, di belakang kamu, sesuatu yang tidak kamu ketahui, tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Dia mungkin dikecewakan. Banyak yang dikecewakan sebenarnya ya. Maka dia mulai mempertimbangkan kembali jikalau masih ada ruang yang terbuka di hati kamu untuk si dia. Orang ini akan datang mengabari kamu ya dalam waktu yang terdekat ini. Kerana hadirnya Page of Wands. Tetapi ada ketakutan di hatinya. Kita lihat lagi ya. Perjalanan ini merupakan sesuatu yang sangat berisiko. Kerana sebelum ini dia yang lepaskan pergi. Maka untuk kembali, ini benar-benar memerlukan kemaafan kamu ya. Nah, di sini teman-teman, orang ini akan berusaha mendapatkan semula kepercayaan kamu terhadap dirinya. Ketika dia berkali-kali mengecewakan kamu, ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk mendapatkan kembali kepercayaan kamu. Tetapi ini sesuatu yang perlu dia bertindak dengan adil, berusaha demi mendapatkan semula kepercayaan kamu yang sudah hilang itu. Dia sedar, dia benar-benar perlu cooperate, meyakinkan kamu lagi yang this time is for sure, for real, begitu ya. Tetapi saya tidak tahu apakah keputusan akhir ya di pihak kamu. Di sini saya menangkap teman-teman, orang ini sudah lama merindukan kamu. Sebenarnya sudah lama ingin mendatangi kamu tetapi dia tidak bertindak. Dia hanya mendapatkan firasat gila ini tetapi tidak bertindak. Yang berarti firasat menggila ini sudah lama datang kepadanya. Tetapi dia seperti
ada sesuatu yang dia tutupin. Mungkin perasaan malu, ya, minder, tidak berani untuk memperlihatkan dirinya kepada kamu. Atau menantikan sebuah ruang, sebuah signal dengan harapan kamu masih mengharap di sini. Jikalau kamu kembali berkomunikasi, maka ini memberikan pintu yang terbuka bagi dirinya. Nah, dia ini pandai, playing safe begitu, ya. Tetapi dia benar-benar merindukan kamu. Ini seperti rindu yang sudah cukup mendalam, teman-teman, walaupun tidak ada pergerakan yang terlihat dari dirinya. Nah, ini ya, ketika menanti dan menanti, kamu lihat ya, kartu pembukaan barisan kedua ini ya, Seven of Pentacles, tertunda-tunda. Kartu yang penutupnya, Nine of Cups, memang tidak ada pergerakan. Tetapi semakin ditahan, semakin tidak bergerak, dia semakin ingin datang mencari kamu. Ada kalanya dia sudah tidak tahan ya untuk menantikan sebuah kabar, sebuah signal dari kamu. Nah, ini yang mewujudkan firasat menggila di hatinya. Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk duluan membuka pintu itu. Maka dengan harapan kamu akan membuka pintu itu untuk dirinya ketika kamu tidak melakukan ini. Ini membuatkan dia menjadi semakin gila. Untuk bertindak duluan ini cukup berisiko. Dia mungkin memerlukan kamu untuk memaafkannya dulu. Tetapi dari segi pemikirannya, ini sudah sesuatu yang dia hitungkan. Dia memang sudah mengambil keputusan untuk mengupayakan sesuatu yang baru di hubungan kalian. Tetapi ada perasaan insecure, ada perasaan takut. Semakin takut, semakin tidak bertindak, semakin gila jadinya. Dia benar-benar berharap ya, playing the fool like this ya, dengan harapan kamu akan membuka ruang, memberi signal, something like that ya, mungkin berkomunikasi duluan, memanggil dia, menjemput dia, memberikan pintu yang terbuka bagi dirinya untuk kembali kepada kamu. Tetapi sepertinya ini tidak berlaku. Kamu seperti sangat positif detik ini ya, walaupun kamu masih menyayangi dirinya, kamu lebih optimis. Dan kamu tidak membuka pintu itu untuk si dia. Maka ini ya yang mengarahkan firasat menggila yang terjadi di dalam hatinya. Dia sedar kamu masih mencintai dia. Tetapi kamu juga begitu optimis. Kamu tidak memberikan signal itu. Kamu juga turut menjalankan hidup kamu seperti biasa, walaupun masih mengharapkan kepulangan orang ini ke pangkuan kamu. Nah, ketika ini terjadi, tidak ada signal yang dapat dia serapkan dari kamu. Kamu mungkin tidak berkabar, berkomunikasi duluan. Semakin memikir, semakin tidak mendapatkan kesempatan itu. Dengan tidak mendapatkan kesempatan itu, semangatnya berkobar-kobar untuk mengabari kamu. Dia sedar, dia terpaksa bertindak duluan, the magician. Sesuatu yang cukup berisiko. Kamu lihat gambar ini ya, langkah ke depannya ya. Dia mungkin jatuh. Tidak ada tempat memijak yang nyata. Ini sesuatu yang berisiko. Ini yang membuatkan dia benar-benar menjadi gila ketika mendapatkan firasat ini. Sesuatu yang dia tidak bertindak dengan adil terhadap kamu. Kini dia terpaksa menjalankan karmanya. Apa yang ditabur, itu yang dia tuai. Teman-teman, kamu mendapat kartu moon ini dua kali, guys. Orang ini benar-benar merindukan kamu ya, memikirkan kamu siang dan malam dan sudah menjadi gila ya. Dan dia takut untuk mendekatkan dirinya dengan kamu, maka dia berharap ya akan ada jalan keluar, solusi yang kamu berikan. Semoga kamu mewujudkan sebuah harapan kembali bagi pertemuan ini. Tetapi sebenarnya kamu cukup optimis dan kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu memfokuskan energi kamu ya kepada kebahagiaan diri, walaupun sebahagian daripada kamu terlihat dengan jelas masih mengharapkan si dia. Di sini dia banyak menutupi sesuatu. Orangnya very insecure dan ada ketakutan ya, ada ketakutan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Itu yang saya rasakan di sini, teman-teman. Dia sangat merindukan kamu detik ini. Maaf teman-teman ya. Being distracted by this message ya, banyak message yang masuk ke handphone. Tetapi yang pasti ya, daripada kartu The Moon ini, saya menangkap energi si dia yang sangat-sangat atau cukup merindukan kamu detik ini. Benar-benar melamunkan diri kamu. Siang malam, khususnya di waktu malam, melamunkan diri kamu, melamunkan sebuah pertemuan yang cukup intens di antara kalian. Dia mungkin sebenarnya sedar ya, mungkin tidak akan ada peluang bagi dirinya bertemu dengan kamu. Dia sedar itu. Mungkin walaupun ya kamu bersikap optimis, dia menyadari yang kamu akan menolaknya, merejectnya. Maka ini membuatkan dia menjadi gila, teman-teman ya. Kerana dia begitu pasti, ruang ini tidak akan dibuka lagi untuk dirinya.
Sehinggalah detik ini kamu tidak pernah memberikan dia signal ataupun kod-kod ya yang dia boleh datang kepada kamu. Kamu cukup optimis dan menjalankan hidup kamu seperti biasa. Kita lihatkan lagi, apakah yang sedang dia feel atau rasakan ke kamu detik ini? Selain daripada apa yang sudah saya ungkapkan tadi, apakah yang sedang dia feel atau rasakan ke kamu detik ini? Selain daripada merasakan yang kamu akan reject, tidak akan ada sebuah harapannya kesempatan bagi dirinya lagi. Firasat menggila ini benar-benar akan membuatkan dia gila ya. Kita lihatkan perasaannya teman-teman. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia ke kamu detik ini? Wow, kamu lihat kepada gambar ini teman-teman ya. Seseorang yang benar-benar ingin mendekatkan dirinya kepada kamu. Ini kartu hati. Hati yang masih memikirkan kamu. Hati yang masih lagi ingin bersatu dengan kamu. Orang ini masih mempunyai rasa sayang yang mendalam ya terhadap diri kamu dan benar-benar mengharapkan sebuah pertemuan yang nyata dengan kamu di sini. Kita akan lihatkan lagi. Hatinya sentiasa memikirkan kamu dan ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Sudah terlalu rindu ya. Wow, bokeh. Benar ya teman-teman, orang ini masih lagi ingin datang memberikan perhatiannya kepada kamu. Dia masih ingin cuba mencuri, mendapatkan perhatian kamu yang sudah kamu hentikan. Maka dia kecewa ketika sudah lagi ya, mungkin kamu nekat tidak lagi memberikan perhatian, dia ingin mendapatkan perhatian kamu lagi. Ingin mencuri perhatian kamu lagi kerana ini benar-benar berkaitan dengan hati dan perasaannya. Wow, teman-teman, orang ini ya, star, bukan saja ingin mewujudkan sebuah harapan, tetapi dia seperti berlandaskan firasat yang menggila ini, seperti ingin meraih simpati kamu. Dia sedar sebenarnya, kamu mungkin ya tidak akan memberikan kesempatan itu atau memaafkan dirinya ke atas apa yang sudah dilakukan. Tetapi dia sangat berharap ya, hati lembut kamu akan kembali lembut dan memberikan atau bersimpati dengan dirinya, mempertimbangkan kembali. Orang ini masih berharap dengan kamu kerana apa yang terjadi dengan pilihannya. Mungkin dia memilih uang teman-teman, mungkin dia memilih orang lain kerana status keuangan. Dan kini menyedari bahawa apa yang dia inginkan, kebahagiaan yang ingin dikecapi, tidak dia dapatkan. Orang ini sangat memimpikan kamu sebenarnya. Wow, di sini ada letter ya. Dari segi perasaannya teman-teman, saya tidak tahu ya, jikalau dia memilih pasangannya, apakah sekini ya, mereka dalam proses perpisahan, masih lagi dalam proses ya, mungkin diberikan surat penceraian kepada pasangannya atau ada sesuatu yang berlaku seperti itu, atau dokumentasi yang mengindikasikan membahagikan harta, sudah mahu berpisah. Energi yang lainnya pula, orang ini bertindak ingin berkomunikasi dengan dirimu dengan harapan ya, kamu akan mengizinkan sebuah komunikasi daripada dia. Dia tidak mahu kehilangan kamu berlandaskan firasat yang cukup menggila ini. Saya tidak tahu teman-teman siapa yang dia pilih dengan siapa dia pergi. Tetapi ada sesuatu yang berkaitan dengan dokumen kerana di sini juga ada kartu justice yang memperlihatkan ke arah hukum. Ini mungkin berlaku atau sedang berlaku dengan pasangan sahnya. Jikalau ini energi kamu, kamu terbalikkan sahaja ya. Mungkin dalam proses untuk berpisah. Maka dia ingin kembali lagi kepada kamu. Mendapatkan firasat yang cukup menggila ini mendorong dia melakukan ini. Menjalankan sesuatu yang cukup berisiko untuk datang mencari kamu lagi. Okay guys, kita akan buka kartu yang terakhir dan kita akan cuba lihatkan. Kita cuba dengarkan luahan hatinya ke kamu melalui firasat-firasat yang cukup menggila ini. Mungkin ada penjelasan yang lebih baik ya, sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Firasat yang menggila ini benar-benar mendorong dia teman-teman ya untuk melepaskan apa yang sudah dia pilih, apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Orang ini seperti mukanya agak tebal ya. Sorry to say ya, seperti dia sedar, dia malu. Tetapi dia seperti ingin mengambil risiko itu. Kerana ini firasat yang menggila. Firasat yang menggila akan mendorong seseorang dengan rasa tidak malunya datang mencari kamu. Otherwise guys, kita tidak akan melabel ini firasat yang menggila. Sudah gila jadinya, barulah mukanya menjadi begitu tebal ya. Tidak kisah lagi, tidak ada masalah lagi untuk menjalankan sesuatu yang berisiko dan datang mendapatkan kamu. Jikalau ini bukan firasat yang menggila, orang ini tidak akan maju seperti ini. Tetapi kerana ini firasat yang cukup menggila,
seperti mengarahkan dia melakukan apa sahaja. Saya menangkap orang yang, aduh, tebal kulitnya teman-teman ya. Ini sesuatu yang benar-benar memalukan kerana sudah apa yang dia lakukan kepada kamu. Tetapi dia menebalkan kulitnya kerana ini berlandaskan firasat yang menggila yang sedang terjadi di benaknya. Kita lihatkan ya, luahan ungkapan daripada si dia. Mungkin ada sesuatu yang akan menjelaskan ini dengan jauh lebih baik. Why are things so different now? Dia juga ada kalanya bingung ya, mengapakah sudah tentu ya ini perilaku si dia. Maka segala sesuatu itu sudah berjalan dengan arah yang berbeda. Dan dia pertikaikan, sudah jadi gila orang ini ya, dan dia bertanyakan kepada kamu, mengapakah kondisi sekarang ini ya, segala-galanya sudah berbeda. Berbeda kerana kamu tidak akan lagi ya, memberikan peluang itu kepada dirinya. I pretended like I'm okay. Nah, kerana keegoannya yang luar biasa, dengan tidak rasa malunya, dia seperti berpura-pura bahawa dia baik-baik sahaja. Sebenarnya teman-teman, dia memang sudah tidak baik-baik sahaja teman-teman ya. Dia benar-benar seperti ingin mencari jalan keluar. You were the best thing in my life. Berlandaskan firasat yang menggila ini baru menghargai kamu. Baru menyadari bahawa kamu adalah sosok yang terindah. Yang sangat membantu mendorong si dia memenuhi segala kebutuhannya ketimbang pasangan sahnya. I am so sorry for all my mistake. Nah, kamu lihatnya begitu sinkron. Dia seperti benar-benar malu ya akan perilakunya kepada kamu dan meminta maaf akan segala sesuatu yang sudah dia lakukan kepada kamu. Will things change for the better? Nah, dari tadi ya dia persoalkan ini. Apakah kedepannya nanti akan ada pintu yang terbuka untuk dirinya dan keadaan akan menjadi bertambah baik? Dia juga tidak tahu, teman-teman. Dan dia persoalkan ini kepada kamu melalui pembacaan hari ini. Wow, ada kartu yang terjatuh di bawah meja ya, walaupun saya tidak shuffle. Hold on guys, I'm gonna pick the card up. Aduh, ini kartu yang terjatuh teman-teman. Wow, saya belum shuffle tetapi kartu ini terjatuh ya. I still love you no matter what. Wow, ini benar-benar bertindak seperti mementingkan dirinya ya. Orang ini benar-benar gila. Setelah menyakiti kamu, mungkin memilih orang lain, membuatkan pengumuman yang dia akan bernikah atau kembali kepada mantannya, dia masih lagi have the guts, have the cheek to tell you, I still love you no matter what. Nah, ini berbalik kembali kepada kamu ya. Saya tidak menilai si dia di sini, tetapi berlandaskan energi-energi yang saya tarik ya, berlandaskan perilakunya yang salah kepada kamu ya, dia masih berani untuk mengungkapkan ini. Apa pun yang sudah terjadi, dia menyadari kesilapannya dan dia tetap mencintai kamu. Nah, ini benar-benar menurut saya ya, ini benar-benar menyakitkan. Sudah dipilih orang lain, sudah pergi meninggalkan, masih lagi berani untuk mengungkapkan ungkapan ini. Kartu ini jatuh. Jatuh di bawah meja tadi ya. I still love you no matter what. Dia seperti sudah tidak mahu lagi ya membincangkan apa yang dia lakukan kepada kamu, kesalahan-kesalahannya, seperti dia ingin kamu singkirkan saja, ketepikan saja. Yang penting perasaan dia kepada kamu itu masih lagi ada sehinggalah detik ini. Nah, ini berbalik lagi kepada kamu teman-teman. Sama ada kamu menerimanya ataupun tidak. Saya tidak tahu teman-teman. Agak sukar untuk saya membuat keputusan ini kepada kamu, untuk kamu ya. Bottom of the deck, have you moved on for me? Nah, dia juga sedar ya, beberapa di antara kalian optimis sudah bertindak untuk meneruskan hidup kamu tanpa dirinya. Have you moved on from me? Daripada tema bacaan hari ini ya, dia ingin bertanyakan sama ada kamu benar-benar pergi ataupun tidak. Jikalau kamu tanyakan intuisi saya menangkap dari awal pembacaannya, kamu sangat-sangat mencintai sosok ini. Sudah pasti jika berlandaskan hati kamu, kamu masih mahukan dia. Tetapi apakah kamu, are you willing to take the risk? Sudah ditinggalkan, apakah kamu mahu ke depannya nanti ditinggalkan lagi? Kerana orang ini cenderung lalu lalang dalam hidup kamu. Bertindak misterius, ada sesuatu yang tidak pasti di dalam hatinya. Menurut saya, jikalau kamu tanyakan saranannya, saya 50-50 teman-teman. Ini berbalik lagi kepada hati dan ini soal hati, heart, bouquet. Jikalau kamu don't mind disakiti berkali-kali, kamu berikan peluang. Tetapi jikalau saya ya, walaupun saya sebutkan 50-50 dari pihak kamu ya, saya tidak akan menerimanya. Kerana apatah lagi ya, dia melakukan ini berlandaskan firasat yang menggila. Ini bukan firasat yang making sense. Ini firasat yang benar-benar menggila yang mendorong dia untuk datang cari kamu.
jikalau firasat ini berlandaskan, ya, jikalau dia melakukan ini berlandaskan firasat yang baik, niat yang baik, yes, kita boleh pertimbangkan. Tetapi jikalau berlandaskan firasat yang menggila, teman-teman jangan buat gila-gila. Ini mungkin akan menyakiti kamu. Tetapi berbalik lagi, ya, keputusan itu berada di tangan kamu. Dia juga pertikaikan judgment. Sama ada keputusan ini, ya, berada di tangan kamu, akan kamu putuskan. Libra sangat mendominasi bacaan hari ini. Kita ada banyak meja arkana di sini, ya. Pisces, Libra, Aquarius, The Magician mendominasi bacaan hari ini. Dan juga kehadiran zodiak yang lain, ya, seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio yang mendominasi seperti saya sebutkan tadi. Pisces, Gemini, Aquarius, Pisces, Gemini, Aquarius dan Libra itu mendominasi, ya, bacaan hari ini. Baik guys, saya sudah membacakan zodiaknya. Apa kata kita buka, ya, beberapa inisial untuk kalian di sini. Firasat menggila yang mendorongkan dia, mendorong si dia untuk melakukan ini. Di sini ada huruf Y. Teman-teman, perhatikan tema ini baik-baik, ya. Firasat menggila ini sebenarnya akan mendorong sesiapa saja, ya, bergerak dengan cara gila, teman-teman. Maka ini berbalik kepada kamu, sama ada kamu ingin memberikan kesempatan lagi ataupun tidak. Tetapi dia mendapatkan firasat menggila ini di atas perilakunya sendiri, ya. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar sudah menyakiti kamu. Pergi meninggalkan, ya, membuat keputusan yang terburu-buru setelah banyak pengorbanan yang kamu berikan kepada si dia. Mungkin memilih orang lain, kembali kepada mantannya, kembali kepada pasangannya, begitu, ya. Di sini ini mungkin inisial kamu, ini mungkin inisial si dia, I don't know you guys, ya, kamu sesuaikan. Jikalau tidak ada inisialnya, dengarkan saja bacaan ini, ya. Karena saya sering terapkan, ya, pembukaan inisial-inisial ini hanyalah berupa bonus. Okay guys. Y, V, X, A, F, C, U, B, K, G, T, R, N. Di sini ada C, U. Teman-teman, orang ini benar-benar, ya, berlandaskan firasat yang menggila ini akan datang terus mencari kamu. Dan dia akan pastikan, ya, sama ada kesempatan itu diberikan. Dia mungkin akan menebalkan mukanya dengan perasaan tidak rasa malu kerana berlandaskan firasat gila ini datang mencari kamu dalam waktu yang terdekat ini. Saya tidak merasakan ini akan lama. Kerana ini firasat yang cukup menggila, sama ada ini akan berlaku, ya, di bulan Oktober, penghujung bulan Oktober ini sendiri atau di bulan November, bulan depan. Kamu perhatikan, ya, teman-teman, ya. Mungkin energi ini tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Baik, teman-teman, sampai di sini dahulu, ya, buat readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.